Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para subscriberku dan para penontonku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hendra Bagol di kontennya jual beli mobil bekas. Dan di siang hari ini kita akan tawarkan lagi kepada kalian menjelang mudik lebaran ya, spesial promo 15 juta uang mukanya, angsuran bisa nyampe tenor 5 tahun. Kita perkenalkan ada Toyota Calya 1200cc varian G 2019, transmisi manual warna putih. Nomor polisi terdaftar di Samsat Kapati ya. Kapati, pajaknya bulan 6 on. Pajaknya bulan 6 on dan warnanya putih, sudah siap pakai. Terus kita cek kondisi dan kelengkapannya apa saja sih. Makanya tonton terus videonya sampai selesai dan simak harganya baik-baik, saya akan sebutkan di tengah-tengah video ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, saya sarankan jangan lupa untuk klik tombol like-nya sebagai bentuk dukungan. Dan subscribe, jangan lupa terus aktifkan tombol loncengnya biar kamu update mobil apa saja yang masih di garasi kami tentunya. Oke, langsung untuk Calya putih ini kondisinya ada beberapa yang sepet-sepet gitu ya, ada cat ulang yang ada ya, tapi mobil ini masih layak untuk luar kota. Dan ini uang muka 15 juta, angsurannya sekitar di 3.400.000 teman-teman. Kalau 4 tahunnya ya, kalau 5 tahun sekitar 2.900.000 lah. Terus kita lihat ke bagian pintu. Ya, saya ditemani bersama kameramen Bung Aska, Huluk Aska dari Jepara ya, kameramennya. Ini silinder-silinder pintu masih oke banget ya. Cuma memang perlu sedikit sentuhan penyalonan di interior ya, karena memang saya rasakan belum seluruhnya bersih atau sudah finishing banget ya, belum. Ini perlu sentuhan di salon. Untuk teman-teman yang berminat, tenang saja, nanti kita salonkan, nanti kita perbaiki, kita kasih pelayanan terbaik untuk teman-teman yang minat mobil ini. Jangan khawatir, nanti kalian dapatnya sudah fresh, sudah benar-benar full pelayanannya ya. Untuk harga cash ini di 117 juta teman-teman. Yang mau nego silahkan kalian catat nomor WhatsApp saya di deskripsi ya, untuk nego harga cashnya. Dan lokasi kita berada di Kabupaten Kudus, Kecamatan Kota. Kabupaten Kudus, Kecamatan Kota, di Jalan Hosokraminoto, Melati Narawito, Gang 3 ya. Gitu. Untuk kondisi beberapa memang ada sepet-sepet di sini, bumper ya. Tuh. Cacat ulangnya ada. Terus di ban juga 60%. Ya, Bung Aska. Bannya 60%. Gimana, Bung Aska? Ada kekurangan apa lagi yang mungkin minusnya belum saya sebutkan? Kalau ini, Mas. Ini kan ada yang retak-retak. Ya. Seperti ini juga nanti teman-teman dapatnya nggak retak ini ya. Nanti apa? Kita ganti. Oh. Nanti kita ganti full. 117 juta itu kalian masih bisa nego. Kalian dapatnya sudah fresh ya. Sudah pajaknya hidup ya 2024 ini. Terus sudah salon juga. Nanti ada hadiah juga kaos dari Garasi Rizky Motor dari saya ya. Ada kaos tentunya yang menarik, yang bagus dengan desain Rizky Motor yang telah belanja mobil di sini. Di sini varian G dia sudah full chrome ya. Terus lampunya sudah menyatu dan ada spoiler juga di atas untuk pemanis. Ini asli bawaan varian G. Tapi ini masih kelihatan ya, Aska ya. Tuh. Tapi ini teman-teman. Kalau ini bahannya kan kaleng ya. Ini bahannya fiber. Jadi untuk warna yang beda kayak gini nanti lama-lama jadi bisa sama kok. Setelah kita poles, setelah mobil ini kepanasan hujan nanti sama ya. Terus untuk bagian sebelah kiri ya, kalian lihat bisa diintip di bagian dalamnya juga masih original ya, untuk jok-joknya. Nggak ada PR secara, nggak ada PR berat ya kalau kita lihat secara detail di bagian interior. Hanya saja memang di bagian luar ya ada perlu sentuhan lagi. Kalau mesin gimana, Bang? Mesin halus ya. Mesinnya halus. Dia mengindung 1200cc untuk kapasitas mesinnya, menggunakan mesin VVT-i, dual VVT-i, jadi worth it banget untuk kalian mudik. Coba dilihatin, Bang. Boleh. Ya. Gitu. Ya, cakep dong. Kuncinya ini satu ya, teman-teman. Kita dapatnya satu. Ada serepnya nggak sih, Kak? Nggak ada. Nggak ada ya. Kuncinya satu. Nggak ada serepnya. Kilometer. Nanti kita lihat. Terus kita cek di mesinnya dulu yuk.
Ini juga lampunya perlu penyalonan juga ya, secara keseluruhan eksterior dan interior perlu sentuhan pemolesan saja ya. Disik-isik nih, boso jowone disik-isik tok. Wis tersik. Tak esek-esek ya. Ya. Ayo wis. Sik-isik ora esek-esek beda. Ini dual VVT-i menggunakan teknologi dual VVT-i, jadi mesin ini sangat irit dan bandel. Ini LCGC, mobil ramah lingkungan, jadi udah irit ya kan, bahan bakarnya, mesinnya juga halus dan kering. Ya memang agak reget ya, agak kotor, reget banget ini. Tapi kayaknya masih segel ya, Bang ya? Masih segel, baut-bautnya masih segel, belum. Cuma ini kotor. Nah, ini kotor saja. Terus apron-apronnya nih. Ini bebas laka, Bosku, ya. Bolongan-bolongannya ini masih masih sesuai. Jadi tidak ada penyok, ini titik-titiknya masih. Titik-titik embers-nya masih. Hanya nah, ini ngotok iki piye? Ini tak tuh. Beliin emblem baru aja nih, teman-teman. Ini soalnya ngelempar kayak gini nggak masuk ya. Nanti kita beliin. Oke. Di 117 juta. Kalian negosiasi melalui WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Terus sekarang kita lihat di interior bagian setir dan head unitnya ya, Bung Aska. Kita lihat bagian head unitnya di kilometer. Nah, oh head unitnya. Deskripsi kamu tetap aku. Terapopo. Aku tetap aku. Ya. Nah gitu. Nggak apa-apa, kita santai saja. Nggak ada. Gini kan enak. Nah, gini. Jadi ada miskomunikasi tadi, kirain saya di sebelah kiri, Aska ada di sebelah kanan, ya kan? Ternyata dia memilih sebelah kiri, aku sebelah kanan, enggak apa-apa. Nih, saya kasih tahu kalian. Ini tinggal geser aja sih. 1 2 3 4 5 transmisi manualnya. Dan ini frame untuk head unitnya, teman-teman. Ini head unit mungkin sudah melakukan pergantian, tapi saya kira ini kurang rapi dan enggak ada frame-frame di sininya ya untuk menutup. Harusnya ada frame, harusnya ada frame. Nanti kita perbaiki, nanti kita sempurnakan semaksimal mungkin untuk setir. Ini bisa teman-teman lihat setirnya ya. Ini ada yang bilang kulit jeruk, ada yang bilang kulit ulo ya, kulit ular. Jadi bintik-bintik kulit ularnya masih kulit buaya. Kulit buaya. Ini kulit-kulitnya masih bintik-bintiknya masih seger, masih kencang. Kilometer. Knalpotnya grung, kilometernya di 123. Wah Bang, kok banyak Bang, 123. Gini teman-teman, kilometer banyak itu nggak menjadi acuan, mobil itu capek, mobil itu kesel ya. Tapi memang perawatan di eksterior body tadi sudah dilakukan, kita pengecatan ulang ya. Tapi utuh, tidak ada bekas kena yang parah gitu, yang bekas laka gitu, tidak ada. Terus di setir juga masih kenceng, masih ori, bintik-bintiknya masih komplit. Hanya saja memang di head unit ini kurang agak diperhatiin ya. Untuk pemasangan head unit harusnya di sini kita kasih frame. Kalau nggak sesuai kayak gini, ini aslinya kan kayak gini nih ya, tombol biasa ya untuk kali ya. Ini head unitnya belum ada layarnya. Itu untuk kelistrikan lampu hajat mati PR-nya, terus AC-nya dingin ya. Saya di sini bersama kameramen Bung Aska, gimana AC-nya Kak? Ya dingin ya, dingin. Dengan 123 km kalian jangan bayangkan bahwa mobil ini capek, mobil ini rusak, mobil ini kesel. Yang penting untuk perawatan, servis rutin, mobil ini tetap nyaman dan keasliannya ini masih terasa di interior, di bagian jok, bagian plafon. Hanya saja di bagian head unit ya tadi, di interiornya. Gitu teman-teman. Nah untuk harga kredit sudah saya sebutkan tadi di tengah-tengah video. Akhirnya cukup sekian dulu di pertemuan Calya 2019 warna putih manual. Untuk teman-teman yang lagi cari mobil, silahkan kalian sharing-sharing bersama saya di kolom komentar, lagi cari mobil apa. Terus barangkali ada yang jual mobil, jangan lupa untuk saya tawarkan ke WhatsApp saya di bawah ya. Mobil tetangganya, saudaranya, temennya ya, tawarkan saja, siapa tahu rezeki. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Saya bersama kameramen Bung Aska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mobil bekas.